Assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjukkan korang macam mana cara nak buat air soda sendiri. Yang ni aku baru beli sebenarnya. Dia punya nama Soda Speaker. Korang nampak tu? Home Soda Maker. Dia bukannya mesin, dia sejenis alat lah. Sebab apa aku kata dia bukan mesin? Sebab dia tak gunakan elektrik, tak gunakan apa. Ini aku dah buka dah, aku dah try buat 2 botol dah. Ni botol yang ketiga aku buat lah. Barang ni baru sampai semalam je. Ni dia punya soda charge dia. Dalam ni ada gas karbon dioksida. Tapi masa korang beli tu akan dapat yang ni dia bagi free lah. Aku dah pakai 2, tinggal 1 je dalam ni. Yang ni aku beli extra. Okay, selain daripada tu, dia akan dapat penutup ni dengan botol dia sendiri. Botol dia kapasiti dia 1 liter. 1 liter untuk satu cartridge tu. Dia macam ni. Dia dapat macam ni, macam ni. Okey, lagi satu dia punya ni slide ni kan. Slide untuk keluarkan cartridge yang lama. Ni cartridge lama ni aku pakai buat semalam. Cara nak keluarkan dia. Ni. So yang ni korang boleh buang. So kalau korang kreatif boleh buat apa-apa dengan benda ni, mungkin boleh pakai pun. DIY apa-apa kan. Okay, cara dia senang je. Buka air ni. Air ni aku guna air biasa, air jarang, air koku. Korang tahu ke air jarang tu air apa? Air kosong lah. Kalau tempat aku panggil air jarang. Okay, lepas tu kita masukkan ni dekat dalam punya tempat dia ni. Just masuk je. Benda ni simple lah, tak ada apa-apa. Just lubang macam tu. Masuk. Slide ni untuk tutup dia. Macam tu. Kau nampak? Nampak kan? Slide ni macam tu saja. So yang dah ready lah untuk kita pasang. Sebelum tu kita pasangkan ni dulu. Pasang ketat. Sini. Okey, dah ketat. Ketat ni memang kedap lah, kedap udara, kedap akan tumpah. Okay, cara dia senang je. Masuk pusing, jangan berhenti. Kau tengok ni, dia punya reaction dia nanti botol dia. Aku pusing, 1, 2, 3. Nampak? Okay. So, gas ni daripada atas, terus masuk dalam. Dia jadi air gas lah. So, air soda ni air gas sama lah, air soda. So, kalau korang biasa kalau kat hotel tu minum air Perrier tu kan, yang botol hijau tu, air mineral water sparkling tu. So yang ni mesti buat sendiri lah. Aku dah rasa sama je rasa dia. Aku dah rasa lah. Pasal Perrier tu aku punya favourite minuman juga kalau aku minum dekat hotel lah kan. Benda yang jarang ada gas konon-kononnya. So yang ni buat sendiri je. So dah siap ni. Korang buka ni. Ni boleh simpan. Nanti macam biasalah keluarkan, buang dia punya cartridge ni. So basically air korang dah siap. Buka sikit tengok keluar gas. Nampak? So dah siap. Pasal air ni aku minum seorang. Aku minum dalam botol ni je lah. Tak payah pakai cawan-cawan. Ultra lemon boleh? Tak juga. So ni penutup dia bagi. Korang boleh lah simpan. Kalau minum sejuk, simpan dalam tes. Berapa lama boleh tahan? Selama macam korang punya air gas lah. Coca-Cola ke Coke ke apa sama lah. Berapa hari boleh tahan. Kalau nak buat air sendiri, sirap ke, campur Rabina ke, campur apa, orange ke, apa-apalah, root beer ke. So korang buat sendiri, godak sendiri, gunakan air ni. Rasa dia sama je macam air korang beli yang dekat luar tu, air botol kaitin tu. Okay. Yang ni aku beli version yang kecil. Dia ada satu lagi yang version yang besar sikit tu, yang mana dia punya gas ke cartridge dia sendiri pun dah lebih kurang besar macam ni. Yang tu korang boleh buat dalam 60 liter air. Maksudnya kalau 60 botol ni. Yang tu brand lain, model lain. Yang tu mungkin aku akan beli kemudian. Yang tu korang pump sekali sampai dia stop, tutup, gas dia stop. Maksudnya gas tu boleh pakai berulang-ulang kali. Yang aku punya yang ni, satu cartridge 1 liter saja. So kalau korang heavy minum
air ni, aku rasa aku mula try je ni dulu. Dan aku suka benda ni, aku rasa aku akan jadi heavy minum air jarang ni nanti. So aku plan nak beli yang model yang besar sikit tu nanti. Okay guys, tu saja perkongsian video aku untuk kali ni. So harap korang ada idea lah nak buat apa lepas ni. Eh, semoga video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain video, di lain waktu. Bye.